Sejuk. Banyak ini kolamnya. Dan tema kali ini memang sangat penting kita kemukakan. Iya, betul, Pak Ustaz. Penting kita uraikan ini, Rip. Iya, Pak Ustaz. Sebab ini lagi banyak ini kekerasan. Ada mi bom di Makassar. Iya, iya, iya. Ya, ada mi isu-isu teroris mulai bangkit lagi. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Maka tidaklah sepantasnya menjas satu agama sebagai agama teror. Tidak ada. Semua agama mengajarkan tentang kedamaian. Namanya agama. Tahu jak itu agama? Agama. Apa artinya itu agama? Pedoman hidup. Agama kacau. Artinya agama tidak kacau. Tidak itu kacau. Agama dari bahasa Sanskerta itu agama. Tidak gama kacau. Agama tidak kacau. Berarti kalau ada orang meyakini agama, dia merasa bagus agamanya, tapi menimbulkan kekacauan, sesungguhnya dia belum paham soal agama. Oh. Apalagi Islam. Ya, jangan sampai kita selalu berkata ini Islam agama sempurna, agama yang paling ideal, tapi prakteknya kadangkala ada orang yang menunjukkan radikal dan lain sebagainya. Tapi ingat sekali lagi saya tegaskan. Iya. Islam bukanlah agama teror. Islam bukanlah agama radikal. Kalau mau melihat Islam, jangan lihat pengikutnya. Jangan lihat orangnya. Iya, iya. Tapi lihat konsepnya. Konsep. Kalau mau melihat Islam paripurna, Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, contoh. Jadi Rasulullah itu sebagai prototipe begini loh Islam. Iya, iya. Ya, jadi kalau mau lihat Islam itu bagaimana praktiknya, lihat Rasulullah. Sampai Aisyah menjelaskan Muhammad itu adalah Quran berjalan. Nah, turun sedikit dari Muhammad, sahabat Nabi. Tahu itu sahabat? Sahabat. Sahabat Nabi, iya. Bukan tetanggamu. Bukan, Pak. Bukan teman gaulmu, ya. Sahabat adalah syaratnya satu. Hidup sesama dengan Nabi. Oh, iya. Toh, ada sesama Nabi, belum tentu dia sahabat. Syarat kedua muncul. Bertemu dengan Nabi. Bertemu, iya. Nah, iya. Ada bertemu dengan Nabi, belum tentu sahabat. Maka muncul syarat ketiga. Beriman kepada Nabi. Ada orang bertemu seumuran sama Nabi, ketemu dengan Nabi, Abu Jahal. Tidak boleh disebut sahabat. Karena dia tidak beriman kepada Nabi. Nah, ada lagi beriman kepada Nabi. Ketemu dengan Nabi. Sesaman dengan Nabi. Belum tentu dia sahabat Nabi. Kenapa? Iya. Karena dia matinya tidak tetap beriman kepada Nabi. Nah, siapa dia? Seperti Abdullah bin Ubay. Itu awalnya beriman kepada Nabi. Iya. Tengah-tengahnya murtad. Kembali ke agama nenek moyangnya. Maka dia tidak boleh disebut sahabat. Nah, jadi kalau mau lihat tata laksana Islam yang kafah, yang betul-betul sesuai dengan Quran, Nabi. Yeah. Kemudian dibawanya Nabi, sahabat. Dibawanya lagi tabi'in. Dibawanya lagi tabi'in-tabi'in. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat bicara tentang ukhuwah wataniyah, hubungan kepada sesama umat beragama, itu banyak sekali sejarah-sejarahnya dalam Islam. Iya, Pak Ustaz. Coba lihat, pembebasan kota Mekah. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari perbudakan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari penyembah berhala. Masuk. Maka waktu itu, Bos, bayangkan, Rip. Iya, iya. Nabi lahir dan besar di Mekah. Lalu diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di antaranya. Kemudian datanglah Nabi dengan bala tentara yang besar, gagah perkasa. Bayangkan kalau Arif sudah diusir, lalu datang bawa pasukan yang banyak, kira-kira apa bilang? Mana mau semua itu yang rewa-rewa dulu, kurang ajar kau semua, aku pernah kau icu enggak? Mana semua mau yang pernah kau kejar-kejar saya? Panrak memang mau kau, upat-apas aku tuh kalau orang di Makassar tuh. Yeah. Tapi kan tapi tidak. Kami datang bukan untuk menghancurkan. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, kami berikan perlindungan. Oh, iya. Coba. Itu Nabi diusir, tapi datang bukan balas dendam.